berbagi resep lagi buat menu berbuka puasa lagi sama kalian. Nah, di sini aku ditemenin sama Bu Erna Yulianti. Halo Bu, halo, selamat sore. Hai. Dulu dong sampai di rumah, biar yang di rumah juga tahu. Assalamualaikum. Hai. Ya, kalian masih puasa tentunya, bukan? Iya. Ya, masih semangat ya? Masih, Bu. Semangat. Masih. Okay. Habis ini mau buka puasa. Oke. Jangan. Bu Erna Yulianti, hari ini kita mau buat apa nih, Bu? Oke, kita hari ini mau bikin salad buah. Oh, salad buah. Ya. Yang segar. Ya, segar. Ada yang kuning, ada hijau, ada merah, ada putih. Buahnya berbagai macam. Iya. Oke, kita dikasih tahu buat yang di rumah resep-resepnya apa aja ini? Oke, ini semangka warnanya kuning ya. Oke, semangka kuning. Iya, ini melon, ini pir, ini apel, ya, ini belimbing, ini buah naga, ya, ditambah lagi ini biar kelihatan manis. Oke, okay, ada selasinya juga. Ada manis-manisnya, ada merah, ada kuning, ada merah, ya. Terus ini ada. Oke, okay, ini ada bahan-bahannya ya. Ini tadi ada buahnya, sebelum saya potong-potong ini buahnya, kemudian potong jadi ini. Kemudian ini bahan-bahannya ya. Ada susu, ada keju, ada mayones. Ya, kemudian ini ada kelapanya. Oke. Bu Erna, misalnya kalau semangka kuning ini diganti semangka merah boleh enggak? Boleh. Oh, boleh ya. Oke, okay. Itu dikasih tahu bahan-bahannya buat yang di rumah. Sekarang dikasih tahu dong Bu cara bikinnya gimana. Oke, okay. Bisa dimulai? Oke, okay, boleh, silakan. Ya, silakan. Ya, ini mau dari mana dulu? Diambil satu-satu, enggak apa-apa. Kayaknya dulu. Iya. Ditaruh semua ya? Oh, semua. Ambil okay, nanti, iya. Ya. Biar nanti bisa buat buka bersama. Nah, semangat. Biar buat buka bersama. Dari semangka, kemudian ke buah pir. Kita tuang satu persatu dari kuning, putih. Nek, nanti ini terakhir aja yang merah ya. Ini sekarang yang hijau. Ya, yang hijau. Kita taruh atasnya putih. Setelah hijau, kuning. Kuning ke buah belimbing. Pakai buah belimbing dulu. Iya. Patrick Star. Ya. Baik ya. Star. Oke. Okay. Setelah bimbing ini aja ya. Iya, apel. Apel, ya. Apel untuk buah naga terakhir aja ya, Bu. Iya, itu yang merah-merah taruh atas ya, biar kelihatan manis ya. Jadi ini wow, ada hijau, ada kuning, ada putih. Putih. Terus ya, ada hijau juga. Ya, ini. Oke. Okay. Ini sekalian apa? Nanti enggak apa-apa, sekarang aja ya. Sekalian nanti ya. Ini taruh ini sekalian yang merah-merah di atas. Wow, berbagai macam buah masuk ke dalam mangkok iya. Ya, besar kayak gini. Seger sekali ya. Wow. Oke, okay. Ini sudah. Ya. Ini sudah ada sekalian, bukan nggak apa-apa oh, ini. Sekalian ya. Harus ya. Sekarang juga nggak apa-apa, pokoknya dikit aja. Dikit-dikit aja ya Bu ya. Cukupnya lah ya. Cukupnya, ini cukupnya aja. Boleh ada, boleh enggak ya. Oh, boleh ada, boleh enggak. Berarti enggak wajib ya. Enggak wajib. Tapi kalau yang buah wajib. Oh, yang buah wajib okay. Yang buah. Iya. Oke, okay, terus oke, okay, setelah ini setelah buahnya dituang semua, kita langsung taruh atasnya taruh pakai mayones dulu aja ya. Mayones dulu ya. Ini di sini. Oke. Okay. Ya. Bisa ditaruh atasnya langsung mayones. Wih, seger ya. Enak banget dari kelihatannya guys, sumpah. Oke. Okay. Enak ya kelihatannya ya. Enak, ya. Bu, enak. Iya. Yang di rumah jangan ngilem. Tunggu buka puasa. Jangan buka puasa dulu, belum. Sabar. Sabar ya. Setelah semua mayones. Terus ini. Ini kasih susunya oke, dulu. Kasih susunya. Yang banyak ya Bu biar bu. Oke, biar manis ya. Iya, biar manis karena ini coba dikasih saya. Susunya. Kalau kurang manis bisa lihat saya atau lihat Bu Erna yang punya apa ya. Banyak ya, biar ya, enak ya. Seger ya, sekali ya. Ya. Tinggal oke. Nanti terakhir kita kasih keju. Enggak usah. Enggak oh, usah. Nanti kan ngambilnya langsung itu. Oh, nanti kalau diaduk jadi warnanya jadi jelek, merahnya jadi campur itu, gitu okay, ya, okay, ya. Jadi langsung gini aja enggak apa-apa. Ya, terus dikasih itu langsung dikasih yang banyak, yang banyak. Banyak. Iya, yang banyak dong. Enak banget, Bu. Terus saya udah ngiler ini, Bu. Saya lagi tahan iman soalnya. Lagi menahan godaan.
tapi nanti di belakang layar saya nyobain. Tapi enggak puasa ya? Ya enggak, Bu. Bu jangan keras-keras, Bu, yang di rumah. Oke. Wow. Terus ya warnanya ya. Aduh, bagus banget. Ada merah, ada warnanya, ada putih, ada kuning, ada ya, merah. Kayak pelangi, Bu. Iya, terus kuning atasnya dikasih topping keju. Oke. Okay. Ya. Cukup? Oke, okay, cukup. Oke. Okay. Udah selesai nih, Bu. Ini sudah, ini tinggal cukup banget ya. Wow. Hidangkan. Ini bisa dikasih tahu, bisa dikasih lihat buat. Nah, ini sudah selesai salad buahnya. Wow. Yang di rumah bisa mencoba untuk buka puasa. Ini buahnya juga gampang ya, Bu, ya kalau ya, ada di rumah sudah ada ya. Tuh. Ya ada di rumah aja, di kulkas ada apa aja boleh dimasukkan suka-suka ya. Iya, yang pastinya ini bahannya bikinnya cepat terus habis itu juga enak, bisa dinikmati sama keluarga. Tinggal iris-iris. Betul. Ya, ya tinggal masuk-masuk gitu. Tinggal nambahin mayonnaise setengah mayonnaise. Oke, okay. Terima kasih hari ini udah mau datang bagi-bagi resep buat jadi di rumah. Semoga sehat selalu ya, Bu, ya. Puasanya makin mantap. Amin. Buat kalian yang udah nonton hari ini, makasih ya. Aku juga udah bagi-bagi resep buat kalian. Jangan lupa dicobain ya, ditulis resepnya. Terus habis itu nanti bisa dibuat buka deh. Oke, makasih buat yang nonton hari ini. Ketemu aku lagi ya, besok. Dadah. Makasih ya yang udah nonton. Biar makasih ya. Sama-sama. Oke, dadah.